Selamat sore, Sobat Medcom. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Pandeminya belum berakhir. Saya Widya Saputra, tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan bahwa tolong dipraktekkan protokol kesehatan. Pandeminya belum selesai. Semoga kalian sehat semua dan ngobrol spesial konsisten setiap hari Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hadir. Kali ini uncensored bintang untuk Fahri Hamzah sudah bergabung bersama kita semua. Bang Fahri, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah tuh, lagi di jalan kita paksa untuk berhenti dulu loh untuk Sobat Medcom semua. Jadi kita lagi live nih Bang di 4 platformnya Medcom, ada di Instagram, di YouTube, di Twitter, dan juga di Facebook yang sepertinya setiap hari jadi makanan Abang. Abang, media sosial kayaknya langsung buka pertama kali apa nih waktu bangun tidur? Bangun tidur kalau menurut lagu ku terus mandi ya. Tapi kalau sekarang gimana nih Bang? Tapi kalau Mbak Surip, habis mandi tidur lagi. Ya ini nggak tidur lagi dong. Abang nggak ya, tidur kalau, dong. Kalau aku tiap hari itu kalau apa bangun itu biasanya langsung ke masjid, ya kan. Kemudian pulang dari masjid itu ketemu anak-anak, ya kan. Apa karena kebetulan yang di rumah sekarang ini cewek semua, jadi nggak ada yang ikut saya ke masjid, jadi. Biasanya setelah mereka sholat di rumah, lalu mereka biasanya gurunya mulai datang tuh, guru ngaji dan sebagainya. Nah, saya udah deh mulai deh apa baca-baca pesan, ya kan? Jadi pertama kali yang dibuka WhatsApp ya, Bang? WhatsApp biasanya, karena pesan pribadi masuknya ke situ. Ada berapa grup WhatsApp, Bang, di handphone? Dari HH-nya udah lebih dari 10 nih, yakin banget aku. Jadi aku tuh saking banyaknya, aku pisahkan satu HP khusus untuk publik, gitu. Karena ada nggak tahu ya, ada ribuan kali itu ya, anunya grupnya itu ya, itu banyak sekali lah, pusing bacanya itu. Tapi kan bergelora bang, sama kan kayak partainya bergelora gitu, karena saking antusias banyak, jadi ribuan bikin grup klik-klik-klik ini gitu katanya bang. Memang ini zaman. Zamannya kaum antusias sekarang ini. Gitu. Apa yang bikin antusias kalau pagi-pagi, Bang? Ya, selalu hidup nih kan selalu ada yang baru setiap pagi. Kita syukuri yang baru. Kita harus bangun pagi itu dengan perasaan gembira, tidak boleh sedih, tidak boleh merasa apa namanya tidak berdaya. Itu selalu pagi-pagi itu cara kita memulai hari adalah cara kita bertahan hidup sehari bahkan seterusnya gitu. Jadi saya selalu merayakan kegembiraan pagi-pagi. Gak boleh sedih, gak boleh apa namanya terpukul gitu ya. Gak boleh nangis, gak boleh apalagi apa namanya merasa gak boleh galau gitu. Harus memulai hari dengan mantap. Gitu. Kira-kira gitulah. Jadi katanya memulai hari itu menjadi kunci bagi seorang Fahri Hamzah untuk memulai hari dan punya I have a good day gitu ya. Tapi kemarin kayaknya spesial banget bang, waktu bangun-bangun ya. Kayaknya hari ini gue dapet penghargaan nih dari presiden pula. Bintang, jasa gitu kan. Itu gimana tuh waktu itu perasaan bangun udah kayak, I think I deserve it atau kayak, ini juga nih penghargaan. Gimana bang? Aku tuh kan semi-semi, orangnya kan semi-semi lucu begitu ya. Jadi, pas aku suka bercanda tuh sama Fadli kawan gitu. Fad ini yang ngumumin nih Pak Mahfud MD nih waktu itu dia ngumumin mau jadi calon wapres gak jadi. Jangan-jangan kita gak jadi juga. Gak jadi pula. Jadi, ternyata jadi. Ternyata alhamdulillah jadilah lancar gitu. Tapi abang sendiri kayak emang pantas kok saya mendapatkan ini atau justru oh ternyata saya memang bisa mendapatkan ini ya? Nanya gak sama sobat tercinta yang main ayunan bareng itu. Kalau aku sih sering, mungkin itu kebiasaan hidupku ya, aku tuh tidak terlalu mengambil sesuatu itu personal gitu. Jadi saya nggak tahu itu perlu ditanyakan kepada psikolog ya. Saya itu jarang sekali, I take it personally itu jarang sekali gitu. Okay. Sampai-sampai momen kayak begini pun itu saya kembalikannya itu kepada publik, kepada sistem gitu loh. Jadi karena itu saya nggak mudah terpukul dengan keadaan di luar juga. Kalau gembira nggak terlalu gembira-gembira amat gitu loh. Jadi itu cara saya hidup selama ini gitu.
Jadi sans aja katanya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, sans aja, santai, segala sesuatunya sudah ada yang mengatur begitu ya. Kira-kira nah, begitulah. Aku mau mulai buka pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang budiman. Pertanyaan pertama adalah, kapan terakhir baca komen haters? Aku tuh menikmati ya, orang memaki, orang apa namanya, marah. Kamu menikmati bang dimaki? Ya karena itu obat bagi jiwa kita juga, karena kan kita kadang-kadang sombong kan, kadang-kadang kita berlebihan gitu kan, menilai diri kita gitu. Jadi kalau ada orang yang memaki kita, menganggap kita lemah, itu kadang-kadang itu obat bagi jiwa yang cenderung sombong gitu. Jadi ya saya nikmati itu, saya nggak blok orang karena dia maki saya nggak blok orang karena dia bahkan menghina saya. Tapi yang saya blok cuma satu aja, kalau ada pornografi, karena itu kan masuk di timeline saya kan gak bagus. Pernah gitu. Sengaja gak lagi ngapain terus keklik gitu, aduh ini 17++ gitu. Aduh gimana nih, gak sengaja, pop up-nya kan. Ingat gak tuh kan di layar, di ruang kerja saya di DPR dulu kan ada layar besar tuh kan. Jadi saya suka menulis kata yang saya cari tahu pada hari itu gitu. Oke. Ada kadang-kadang kalau saya ngeklik Donald Trump misalnya gitu ya. Yeah. Rupanya banyak orang yang memaki Donald Trump dengan mengirim gambar pornografi. Jadi saya harus pantengin tuh sebab aduh kacau banget tuh di Twitter tuh. Tapi pernah nggak berarti kan connect nih handphone ke big screen. Tiba-tiba di handphone lagi buka apa dan ada gitu di big screen terus kayak wah ternyata Bang Fahri bukanya. Kalau alhamdulillah di handphone saya, setahu saya nggak ada yang begitu-begitu. Tapi memang suka ada kan di grup-grup itu kan, terutama grup yang kalau isinya laki-laki semua kan suka banyak yang bercanda begituan. Gitu. Pernah koleksi stiker nggak sih bang, stiker-stiker WhatsApp gitu? Makanya saya nggak save tuh kalau apa kiriman orang sekarang nggak saya save, nggak otomatis kecuali yang saya niat save baru dia tersave gitu. Karena yang begitu saya anggap berlalu aja semuanya begitu. Oke, jadi nggak makan memori juga gitu ya. Nah, soal ngomong-ngomong soal pagi identik sama olahraga. Lagi hobi goes nggak? Kan lagi tren nih, kapan-kapan goes di Cibubur dari at iseng makan. Iya, goes itu kan gini ya. Ini problem saya kan. Anda lihat badan saya itu agak seperti pembesar ya. Aku nggak body shaming, Bang. Katanya badan yang besar, hatinya juga besar. Makanya bisa bergelora gitu katanya, Bang. Iya, itu dia. Jadi, itu kan gara-gara kita banyak duduk, gitu kan. Ya, seperti ini kita banyak duduk, tapi kita kurang gerak, gitu. Nah, saya tuh belajar dari almarhum bapak saya itu. Dia itu badannya nggak pernah gemuk, itu karena dia nggak suka duduk. Orang itu kadang-kadang terima tamu aja dia sambil berdiri terima tamu itu. Jadi jarang sekali dia bisa ditahan duduk gitu. Artinya dia bergerak terus. Yeah. Nah saya itu berusaha mencari cara supaya kalau bisa kurang duduk dan banyak bergerak. Nah sepeda salah satunya. Ada sepeda statis. Juga kadang-kadang kalau bosan kan kita pengen keluar rumah meskipun COVID sekarang kita tetap aja keluar rumah. Nah sekarang saya tambah lagi. Saya kan orang swasta sekarang, bukan pejabat. Jadi kan saya boleh bisnis dong. Nah, saya itu kadang-kadang keliling itu untuk survei properti. Siapa tahu ada barang bagus kan kita bisa jual, kita bisa beli gitu. Oke deh. Gitu. Jadi apa jual-beli apa biasanya, Bang? Nah, kalau properti gitu kan aku ada di situ ditulis. Dijual murah, langsung tanpa perantara. Foto kan. Oh, aku kirim ke temanku, bos, ini ada tanah bagus nih, sekian meter di sini, waduh, murah dijualnya, gini-gini. Aku kirim ke teman, ternyata cocok, kan dapat fee kita, dapat cuan kita, kan? Begitu caranya. Gimana deh caranya, apalagi lagi COVID gini gitu ya? Jadi aku semangat bersepeda sekarang gara-gara survei properti, gitu. Oh, jadi at iseng makan terjawab ya, katanya. Jadi kapan nih, Goes? Kayaknya domisilinya dia di Cibubur. Ditanyain kapan di Cibubur. Nanti kalau ada properti bagus-bagus mungkin jadi magnet ya. Jadi katanya nanti harus banyak gerak. DM aja nanti di mana tempat ada properti yang perlu disurvei, gue datang deh. Direspon, Bang, DM. Emang kita kalau DM gitu direspon, bener? Respon lah. Coba DM Fahri Hamzah. Iya kan, kalau aku sudah follow, aku pasti jawab dong. Oh, tapi automatically di follow nggak nih? Kalau misalnya ada netizen, bang, follow bang misalnya tulis gitu. Automatically di follow nggak bang?
Aku biasanya sebelum follow orang, aku survei dulu orang itu. Karena, kayak properti ya, di survei ya, Bang? Bukan, kadang-kadang aku nggak sengaja follow orang, ternyata dia masih suka main yang enggak gitu kan, aku nggak bagus juga gitu. Okay. Seolah-olah kita saling kenal, padahal kan cuma follow. Iya, gitu. Iya, jadi di filter juga lah ya gitu. Yeah. Jadi tadi jangan kebanyakan duduk, harus banyak olahraga, apalagi duduk di kursi jabatan ya Bang ya. Iya, yeah, kalau itu udah enggak. Udah selesai. Tapi ya recently memang, by the way kita ikut turut berduka cita ya Bang. Baru saja kehilangan ayah tercinta, nilai-nilai apa sih yang paling dikangenin dari seorang ayah tercinta Fahri Hamzah? Jadi saya itu alhamdulillah punya dua orang tua dalam posisi yang kontroversial lah bisa dibilang ya. Atau bisa dibilang kontradiktif atau paradoks begitulah ya. Hmm. Jadi ibu saya itu adalah anak pertama ya dari istri kakek saya itu, yang bisa dibilang dalam sejarah itu ada karena orang zaman dahulu kan karena berpindah-pindah kadang-kadang menikah beberapa kali gitu ya. Mm-hmm. Jadi adalah anak pertama dari nenek saya yang terakhir gitu. Nah sehingga dia punya 8 adik yang dia asuh gitu. Okay. Sementara bapak saya yang saya panggil Abah itu adalah anak terakhir ya. Dari, karena kakek saya dua kali menikah, setelah meninggal yang pertama dia menikah lagi. Hmm. Nah ini adalah anak terakhir dari istrinya yang pertama. Gitu. Hmm. Jadi dia itu suami tapi anak terakhir. Ibu saya itu istri tapi anak pertama. Punya banyak adik yang diasuh gitu. Hmm. Nah karena itu kalau saya lihat itu saya belajar dari orang tua saya ini dua hal yang berbeda. Dari bapak saya ini saya belajar tentang kecerdasan. Hmm. Tapi kecerdasan sebenarnya anak nakal karena dia itu kayaknya anak terakhir gitu dan dia enggak lihat ibunya. Hmm. Jadi abah saya itu tidak melihat ibunya karena meninggal ketika lahir, habis lahir itu ibunya meninggal. Diasuh oleh orang jadilah dia ini anak kecil yang nakal gitu kira gitu. Jadi tapi dia cerdas, dia punya kecerdasan. Dia memang bisa dibilang ulama lokal lah, ulama kampung ulama gitu. Ulama di kampung ya, okay. Ya, senang berdebat, senang berdiskusi, ya kan, pembaca buku dan sebagainya. Nah, sementara ibu saya itu, di sini, jadi kalau dari abah saya ini saya belajar tentang kekuatan pikiran, dari ibu saya belajar tentang kekuatan hati. Jadi karena dia itu sabar, ya kan, mengasuh adik-adiknya, bertanggung jawab terhadap keluarganya. Nah, jadi dua ini melengkapi hidup saya lah, alhamdulillah dari mereka saya belajar tentang hidup ini. Apa ya, secara kecerdasan ini, critical thinking dari ayah almarhum ya, begitu ya. Ya. Dari ibu ya, kekuatan hati dan kesabaran. Ya. Ya. Combine dan akhirnya menjadi Fahri Hamzah yang hobinya ya, tukang kritik. Benar katanya kata netizen, Bang. Kayaknya kalau bangun terus kayak Fahri kritik Hamzah gitu. Harus ada kritiknya, benar nggak sih Bang? Kayak jadi gini, ini ceritanya ada ibu saya masih hidup, dia bisa cerita. Saya itu memang katanya sejak kecil itu tidak bisa melihat sesuatu yang kelihatannya itu ada ganjilnya gitu. OCD kali Bang? Saya nggak paham ya, tapi katanya kalau ada tamu datang ke rumah, menurut ibu saya ini orang menampakkan sesuatu yang ganjil, itu saya disembunyikan. Gitu. Karena nanti saya akan komentar panjang nih tentang orang itu. Sampai orang itu gak kuat. Jadi pernah sekali katanya ibu saya, ada banyak cerita-cerita yang gak bagus kalau diceritain, tapi pernah sekali ada orang gembira habis beli radio di pasar, datang ke rumah saya. Kami juga baru beli radio. Itu orang saya marahin, kenapa kamu bawa radio ke rumah ini? Di rumah ini ada radio. Saya gituin. Sampai orang itu cepat-cepat pergi. Emang ada undang-undangnya ya kalau beli radio nggak boleh bertamu katanya. Itu dia lah, saya tuh itu dianggap ganjil oleh saya. Kenapa bawa ke rumah saya radio? Saya ada radio di rumah ini. Ya namanya Jawa orang kecil ya, ini kan umur-umur belum SD ini kan ceritanya kan. Ah, belum SD ini aja udah kayak gitu ya Bang ya. Berarti emang dari kecil ada potensi besar. Abang kenapa nggak jadi komentator bola aja Bang? Pak komentator tinju gitu? Itu dia memang. Akhirnya komentator politik jadinya ini.
Ya, akhirnya komentator politik. Nah, terus ini pertanyaan semua umat nih banyak sekali. Namanya Kritik lekat sekali dengan Fahri Hamzah. Kemarin baru mendapatkan penghargaan Bintang Jasa. Ini akan mengurangi level kritiknya atau justru akan ngegas atau gimana? Rasanya apa ya? Saya tuh menganalisa diri saya gitu ya, baca-baca gitu diri saya tuh. Rasanya saya ini memang nggak mudah berubah orangnya gitu. Jadi mudah-mudahan saya menjaga sikap saya, pendirian saya, kesetiaan saya kepada pikiran itu mudah-mudahan saya jaga. Tapi kalau soal tone kan, ya apa boleh buat. Pertama saya kan bukan pejabat lagi kan, bukan pejabat legislatif yang oleh konstitusi diberikan hak untuk bertanya dan pertanyaannya itu nggak boleh dipidana, kritiknya itu nggak boleh dipidana, ada imunitas. Nah sekarang kan saya udah nggak imun nih, tiba-tiba lagi ngobrol begini kita kena ciduk kan bahaya juga kan. Enggak lah, nggak diciduk ya sama itu tukang parkir tuh, karena ini lagi parkir ya. Nggak diciduk-ciduk. Terus Bang, gimana kemarin udah dapet bintang penghargaan, terus saya dengar-dengar malah ada yang ngajakin makan nasi kebuli bareng, akrab banget kayaknya. Kalau kata netizen, ikrib banget Bang katanya. Benar gak? Kok bisa bocor sih ya berita-berita itu? Aduh, ya bocor dari mana? Kita media group news. Aduh, pasti set. Ini banyak intelnya nih, Medcom nih banyak intelnya. Jadi makan nasi kebuli di mana Bang kemarin? Saya kan memperkenalkan nasi kebuli ke beberapa teman saya. Akhirnya setelah saya nggak menjabat, akhirnya mereka yang suka ngajak-ngajak makan kebuli begitu. Tapi ini masak sendiri atau beli atau gimana? Saya punya banyak adik juga yang punya usaha catering kebuli gitu. Ya banyak lah ininya. Kalau jaringan kebuli, silakan aja kalau ada yang mau hubungi saya gitu. Mohon maaf jadi ngiklan ya nih, Fahri Hamzah, bila Anda tertarik dengan nasi kebuli hubungi gitu ya, DM pasti direspon. Ini tadi ada properti ya kan, kita catat ya sekarang usahanya properti nasi kebuli. Oke, habis ini apa lagi ya? Ada lagi nih Bang, pertanyaan dari Ari Bahdar. Bang, kalau ditawarin duduk di kabinet Pak De Jokowi mau enggak? Pertanyaannya politik nih Ari. Kalau maksudnya itu duduk tuh apa? Maksudnya itu pinjem kursi atau apa itu maksudnya? Yang jelas nih, mau pinjem kursi. Kalau pinjem kursi mah boleh lah ya. Iyalah, itu kan sekedar duduk-duduk doang. Oh, sekedar duduk. Tapi kalau beneran Bang dikasih amanat, udah bro, handle ya. Hah? Nih handle ya gitu. Mau jadi di kabinet mau jadi apa Bang? Saya kan pada dasarnya sudah menjabat pada level yang menurut saya cukup tinggi dengan pengalaman yang ada ya. Rasanya saya harus perbaiki niat saya dulu. Saya nggak perlu jabatan lagi. Malah saya kembali ke masyarakat nih, membuat hidup saya itu tambah kaya karena 15 tahun lebih, hampir 20 tahun saya dalam pemerintahan, hidup dengan hiruk pikuk dan rutinitas pemerintahan yang sebenarnya itu cukup menyita perasaan dan pikiran juga, termasuk memenjara kebebasan kita, karena kan saya penganut pejabat publik itu harus seperti ikan dalam akuarium, hidupnya harus transparan. Dia nggak boleh punya rahasia karena itu kan pejabat publik ya, itu kan saya menganut itu. Tetapi karena itu setelah bebas sekarang itu rasanya nikmat sekali gitu. Nah, jadi saya merasa tidak memerlukan lagi jabatan begitu ya. Karena itu saya nggak akan ada dalam diri saya niat untuk menjabat. Bahkan saya mendirikan partai pun saya cuma mau ngurus partai, yang kalau ada yang harus menjabat biar orang lain lah. Masih banyak orang yang bisa menjabat, saya cuma ngurus partai aja gitu. Asik. Semangat kaderisasinya tinggi gitu ya kayaknya Sarah Fariham, saya mengayomi. Tapi Bang, pertama kali begitu lepas, gue udah lepas nih dari jabatan, aku punya kebebasan. Pertama kali yang dilakukan apa sih sama Sarah Fariham? Tidur. Kenapa tidur sih Bang? Kok tidur? Karena selama ini tidurnya berapa? Itu yang kurang, karena
dulu tuh tidur ada APBN di kepala kita. Yang ngomong-ngomong baru diumumin gitu ya hari ini ya, ya ampun. Iya, saya nggak ngerti, memang kita jadi pejabat tuh kalau bertanggung jawab tuh kita nggak bisa istirahat. Apa problem itu ada terus di kepala kita gitu. Pernah nggak bang kayak tidur gitu tiba-tiba ngigo APBN gitu. Aduh ya, besok pagi ya gimana nih, aduh rapat kabinet nih, gimana aduh, nih? Iya, itu yang jelas itu tuh apa apalagi kita kan lembaga yang kerjaannya itu bicara kan, jadi menanggapi ya, apa bertanya dan seterusnya, juga berkoordinasi antara lembaga-lembaga dalam pemerintahan, jadi memang berat itu. Nah jadi begitu saya apa berhenti itu bulan Oktober ya, yang pertama saya lakukan tuh ya pergi tidur. Jadi saya ke satu kota gitu, waktu itu belum COVID. Alhamdulillah saya tidur seminggu di Lombok. Oh, kampung halaman. Iya, kampung halaman. Di Lombok ada tempat tidur yang enak di sono. Jadi pagi tidur, siang olahraga, makan, terus malam tidur lagi gitu. Jadi pertama kali yang dilakukan Fahri Hamzah setelah akhirnya melepas atribusi jabatan pejabat publik gitu ya, ternyata yang pertama kali kan tidur karena capek kan, iya, sama ini tidur mikirin apa banget. Oke, lalu. Jadi sebenarnya tidur itu untuk mereset otak saya juga, karena otak saya kemarin-kemarin tuh apa too much politik gitu. Too much politik ya kan? Will kill you, benar nggak bang? Iya, ya itu dia tadi. Jadi saya coba lupakan itu sejenak gitu kan, terutama politik langsung ya. Apa politik pemerintahan gitu. Itu yang saya coba hilangkan apa meskipun enggak gampang ya kan, tapi ya iyalah, udah coba. Belasan tahun ya bang. Iya, jadi nempel gitu ya. Oke, nempel. Terus ada lagi pertanyaannya bang, personally menurut bang Fahri, bang Fadlizon gimana sih orangnya, dari Ed Brogan? Fadli itu pembaca, dia itu menurut saya punya otak bibliografi. Karena dia punya karena itulah dia dia kan kuliah di fakultas, dulu disebutnya Fakultas Sastra di UI itu kan tetanggaan sama Fakultas Ekonomi tempat saya kuliah. Nah dia itu apa namanya ya apa mendokumentasi dan menyimpan begitu banyak benda-benda sejarah dan naskah-naskah ya buku dan sebagainya. Jadi otaknya itu otak bibliografi, orang cerdas Fadli itu menurut saya ya. Tapi orang cerdas masuk dalam politik kan kadang-kadang dianggap keikhlasannya berkurang, ya kan? Karena kan dilihat dari kata-katanya kan, kontroversi, ngomongnya itu kok pedes dan sebagainya gitu. Tapi saya kira salah satu pemimpin Indonesia yang dapat diandalkan itu ya Fadlizon, saya kira. Oke, jadi gitu ya jawabannya. Testimoninya cukup bagus begitu tentang Fadlizon yang kemarin main ayunan itu trending loh ya, dan aku ngakak-ngakak loh ngeliat. Itu di mana sih, Pak? Itu Pak Fadli itu punya hotel di apa di Ayange namanya di Sumatera Barat. Punya tagar orang kaya. Jadi loh, aku diundang ke sana gitu. Okay, tapi jangan lupa Fadli itu kaya, memang kaya, karena kan gini, waktu Pak Prabowo membangun bisnisnya, salah seorang operator bisnis Pak Prabowo waktu selesai Orde Baru kan kemudian jadi pengusaha minyak kan Pak Prabowo, Pak Fadli itu sudah kaya dia gitu. Jadi dengan tagar kaya dari lahir ya, orang kaya bebas, jadi boleh ayunan di hotel dan diklarifikasi ini kaya dari lahir loh Wit. Oke, siap. Ini pertanyaannya lucu nih bang, dari Fauzan Hilal, bang Fahri, hal paling nakal apa yang pernah dilakukan selama hidup? Jangan dulu dijawab bang, jawabannya selepas jeda pariwara berikut ya. Kita tahan dulu, akan kembali sesaat lagi bersama Uncensored Bintang Fahri Hamzah. Dunia sedang digemparkan oleh virus corona. Beredar kabar bahwa merokok dapat menghadang virus corona tipe baru alias COVID-19. Viral di media sosial, postingan yang berisi narasi bahwa aktor laga asal Hong Kong, Jackie Chan, resmi memeluk agama Islam. Tim cek fakta medcom.id menelusuri klaim. Berdasarkan hasil penelusuran, faktanya, merokok justru dapat membuat seseorang rentan terpapar COVID-19. Yakin? Berita yang kamu baca di sosial media valid? Yuk cek faktanya di Ceki-Ceki. Bapak, Meli sudah mau lulus SMA.
kamu harus kuliah ya, Nak. Seluruh anak bangsa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kembali lagi di Ngobrol Spesial Uncensored Bintang with Fahri Hamzah. Tadi tuh Bang pertanyaannya, Bang Fahri, hal paling nakal apa? Nakal apa yang pernah dilakukan selama hidup at Fauzan Hilal? Aku tuh orang kampung. Orang perlu tahu bahwa aku kampungnya kampung banget, bukan apa, bukan kota, sama sekali bukan kota. Gak apa-apa Bang, orang kampung. Jadi, tapi kan gak kampungan. Iya, maksudku kalau aku nakal pun skalanya skala kampung lah, ya kan. Jadi apa nakalnya itu paling banyak tuh ngerjain orang gitu. Itu. Ngerjain orang ya. Tuh gimana Bang? Oh macam-macam, itu memang salah satu tradisi di kampungku tuh saling ngerjain tuh dianggap biasa gitu. Ngerjainnya itu, misalnya gak, apa? Lagi berenang, bajunya diambil. Iya kayak gitu-gitulah. Jadi apa namanya, orang jalan gitu, ada kotoran kita tutup, ya kan? Terus orang tuh nginjak itu, gitu-gitulah. Sengaja. Oh, iya. Shit, man. Jadi ngerjain orang tuh ya itulah skala dari nakalnya orang kampung, kita nggak bisa lebih dari itu. Tapi pernah bersyukur nggak sih justru punya masa kecil yang mungkin lebih bahagia atau oh, iya. Masa kecil yang sangat beda dengan orang-orang yang mungkin sudah terpapar kekotaan gitu, gimana Bang? Ya itu saya kira kalau kita ambil satu kata yang namanya kejernihan ya, saya bersyukur tinggal di kampung di era dimana hati dan pikiran kita diberi kesempatan untuk jernih gitu. Jadi di kampung itu saya lahir, tidak ada TV waktu itu. Belum ada radio pada zaman itu, sudah ada, cuman RRI. Kami mendapat sinyal dari RRI siaran Makassar. Jadi kalau kita bicara siaran publik itu cuman ada radio. Dan itu kalau kami dengar sore-sore ya, clear sekali. Pesan-pesan di situ ada pesan agama, ada pesan negara, ya kan, lagu-lagu kebangsaan. Itu mengisi jiwa kita secara jernih gitu. Terutama kalau bulan puasa kan, kita dengar ada Cerama. Lagu, makanya saya suka lagu Ummu Kalsum itu, penyanyi Mesir yang legendaris itu. Itu karena dulu RRI dari Makassar tuh nyiarin itu dan disiarkan pas jam-jam kita nunggu berbuka puasa. Jam-jam jadi sampai kritis, sekarang gitu ya, jam dan sampai sekarang itu saya kalau dengar lagu Ummu Kalsum saya terasa lapar itu karena waktu itu lagi puasa. Pembenarannya lapar nih, kenapa gara-gara denger ini lagu Ummu Kalsum? Nah, kayak gimana sih Bang lagunya, boleh diperdengarkan sedikit nggak Bang? Oh, bahasa Arab. Iya itu, kayak gimana? Ya itu apa ya, Enta Omri, itu banyak lagi lagu-lagunya dia itu. Bisa nggak Bang mendendangkan? Aku lagu tuh cuman ku dengar, aku jarang ku nyanyikan. Karena pernah dibentak gara-gara menyanyi dulu. Jelek suaraku. Serius, siapa yang bentak? Siapa yang bentak Bang? Jadi aku itu waktu kecil tidak disupport untuk menyanyi itu. Karena memang mungkin suaranya jelek. Jadi suatu hari saya pergi ke rumah bibi saya. Lagi suka berdendang. Dendangnya juga lagu-lagu negara gitu. Lagu misalnya lagu syukur itu kan. Saya masuk ke rumah bibi saya. Saya bilang, dari yakinku teguh. Kan gitu. Dia marah. Mungkin dia lagi berantem sama suaminya atau gimana, aku gak tahu. Dia bilang, kamu jangan nyanyi di rumah saya ya, suaramu jelek. Sejak itu saya kapok tuh gak berani nyanyi sampai sekarang. Aduh, jadi gara-gara. Sekarang mulai pengen saya nyanyi sebenarnya sekarang ini. Pengen inilah. Kenapa? Pak? Emang hobi nyanyi atau gimana nih? Saya hobi mendengar, tapi heran nggak hobi bernyanyi. Seperti saya hobi main bola, tapi nggak suka nonton bola. Itu masalah itu di saya. Tapi terakhir lagu yang didengerin di mobil apa sih, Bang? Ini kan aku lagi senang sama Alif Bata tuh, yang di YouTube tuh. Ada anak muda, bekas sopir truk, yang dia jago finger style itu, dia mainkan gitar itu nggak ada orang yang main gitar kayak dia. Itu aku suka nonton
itu aja sekarang tuh dia tuh, dan dia dikagumi kan di seluruh dunia kan, apa namanya, orang histeris mendengar dia main musik sederhana itu. Yeah. Dia bisa menyanyikan apa namanya lagunya Maher Zain itu pakai apa namanya itu botol ini minum susu bayi itu loh, dia ketok-ketok gitu. Wah, itu yang kayak gitu-gitulah. Jadi saya lagu-lagunya apa Queen dan sebagainya itu dinyanyikan oleh si Alim Bata ini luar biasa. Dan nontonnya di YouTube ya. Jadi ternyata Bang Fahri juga sangat menikmati tontonan di YouTube. Oh, sangat. Kalau itu saya juga termasuk kategorinya pembelajar pakai ini, pakai video. Nah, tutorial ya. Tutorial terakhir yang dilihat apa, Bang? Saya kalau pengetahuan nih, hampir semua kan saya belajarnya tuh dari, kayak dulu tuh saya ikut debat-debat hukum kan. Orang tuh nggak paham bahwa saya itu belajar hukum dari YouTube tuh, masuk ke ruang-ruang kelas di luar negeri itu kan ada kampus-kampus hukum yang hebat tuh, aku masuk tuh ke melalui YouTube. Oke, jadi banyak ternyata hal-hal yang justru dipelajari melalui keniscayaan teknologi katanya. Hukum YouTube, enggak, maksudnya ada law things yang di YouTube. Oke. Okay. Oh, kadang-kadang orang enggak tahu bahwa aku tuh bisa enggak tidur malam gara-gara belajar begitu. Penasaran ya. Kalau makin malam biasanya bukanya makin aneh-aneh sih, Bang. Enggak. Aku tahan tuh dengan apa namanya, makin malam gitu dengan pikiran yang makin berat yang diperdebatkan di YouTube tuh, aku tahan tuh. Oke, jadi gitu. Gatel gitu ya, pengen komen gak nih gitu, bikin tren di Twitter, enggak gitu, tahan. Nah, awalnya lucu nih, dari Cacak Perkasa, kalau dulu waktu kecil katanya kan bandelnya bandel kampung. Nah, kalau jadi pimpinan DPR pernah gak Bang ngerjain orang? kalau di Jakarta jangan diungkap deh, nanti jadi problem, jadi problem politik nasional nanti, jangan deh. Jahil aja kali Bang, jahil pernah dong. Ya, bukan jahil lah, tapi apa namanya, usil lah, usil kecil gitu. Pernah nempelin permen karet kali ya, atau gimana Bang? Jahil jadi, juga deh nih. Jadi Setia Novanto itu teman saya, dia suka ngantuk, terima tamu presiden pun dia ngantuk. Perdana Menteri, Ketua Parlemen dia ngantuk. Saya kan mendampingi dia kan gak enak kan. Jadi saya ngerjain yang bagus. Jadi saya bilang sama ajudannya, saya panggil khusus. Kamu tahu ini apa, pimpinan negara penting nih. Jangan bikin malu ya. Bos lu tuh suka tidur tuh kalau lagi terima tamu gitu. Saya bilang begitu. Terus saya bilang, itu permen kamu udah punya belum? Punya. Pokoknya kamu mulai ngelihat redup mata bosmu, kamu datang kasih permen. Ya. Redup lagi, lu kasih permen lagi. Gak apa-apa, yang penting jangan kelihatan ngantuk. Banyak wartawan tuh, saya gituin tuh. Jadi kawan tuh mondar-mandir disodorin permen kalau dia lagi ngantuk. Jadi sekarang kita tahu bocorannya ya. Kalau dia lagi mengulum-ngulum permen, berarti itu artinya lagi ngantuk. Iya. Tapi kan emang secapek itu. Tadi juga Bang Fahri bilang bahwa pertama kali justru ketika melepas atribusi pejabat negara tuh langsung tidur gitu kan. Memang separah itu. Kita sering ngelihat misalnya di dalam ruang sidang ada yang mangap lah, ada yang beginilah gitu-gitu. Yeah. Itu karena memang load kerjanya berat atau kebanyakan nonton YouTube, Bang? Orang politik itu problemnya adalah karena jadwalnya itu memang tidak tertib. Itu problemnya. Jadwal sidangnya tidak tertib, ya kan, jadwal kantornya tidak tertib, apalagi kalau ada pergolakan politik kan, pilkada dan sebagainya, itu pemilu, itu kacau lah jadwal orang. Jadi dapat dimengerti, kalau, mohon maaf, bukan membanding-bandingkan, kalau orang kerja sebagai profesional, itu biasanya ada jam kerjanya, masuk jam 8 pagi, pulang jam 5, rutin begitu kan, jadi dia bisa mengatur tidur kapan. Tapi orang politik, sidang kadang-kadang sampai subuh. Nah, ini yang begini-begini yang membuat mereka itu memang banyak keanehan di dalam hidupnya yang harus dimengerti. Karena memang jadwal hidup. Banyak keanehan di dalam hidupnya yang
mohon dimengerti gitu ya. Iya, begitu. Sama Bang, kayak wartawan juga gitu. Kan? Itu. Kalau wartawan kayaknya lebih mafhum deh. Meskipun wartawan juga iseng tuh kalau ada orang tidur dipotoin jadi headline. Jadi meme, Bang. Biar lucu, biar gemes. Jadi trending. Oke, ngomong-ngomong soal COVID-19 nih. Gimana caranya seorang Fahri Hamzah menyikapi COVID-19 dan kapan terakhir kali rapid atau swab? Gimana hasilnya? Aku rapid dan swab itu mungkin di antara orang yang paling banyak ya. Karena waktu ketemu presiden aja 2 kali, ya kan? Di rapid dan swab. Aku pergi ke pulang kampung naik pesawat itu mungkin ada 4 kali tuh, ya. Itu di rapid dan kalau aku pulang, ya maklumlah. Istri saya kan dokter, jadi standarnya kan agak tinggi. Jadi ya, sebelum kita bebas gitu kan, aku di swab dulu deh. Setiap landing naik pesawat, langsung swab. Jadi aku mungkin lebih kurang udah 6 kali tuh swab. Udah 6 kali. Alhamdulillah dan semuanya. Dan alhamdulillah semuanya negatif. Rapid juga semuanya negatif. Oke, jadi sudah terjawab ya. Jadi sudah 6 kali kurang lebih begitu kan semuanya dilakukan. Karena istri tercinta, itu yang nge-swap istri tercinta langsung apa gimana nih Bang? Enggak, rumah sakit. Oh, oke. Okay. Kirain kalau istri cinta rumah kan swapnya. Sakit. Kan suka sakit tuh Bang katanya kalau di-swap. Sakit nggak sih Bang kalau di-swap? Saya tuh hidung ya, aku nggak kuat. Karena hidungku itu kayak ada sinusnya juga. Jadi suka habis di-swap tuh kayak ada rasa luka 2 hari gitulah. Oke. Tapi ini aja kemarin negatif. Ini aja swab, karena swabnya untuk dapat tanda jasa kayaknya masih sakit nih hidungku nih. Tapi worth it kan Bang, worth it kan. Wow, rara-raria lo dapetnya. Aku mau bilang begitu bercandanya. Sakit tapi senang. Oke, lanjut lagi. Kalau tadi senang nonton YouTube, kalau nonton Netflix atau streaming film, suka nggak? Netflix aku nonton, tapi biasanya aku percepat gitu, karena kalau sejarah aku kan rata-rata sudah baca bukunya. Misalnya ini kan lagi heboh nih tentang Turki kan, ini lagi Ertuğrul, ya kan, Ottoman, itu kan lagi heboh tuh. Tapi karena aku sudah pernah baca bukunya, kadang-kadang aku skip cepetin aja, karena banyak yang harus kutonton gitu. Kayak kemarin tuh, aku merasa perlu nonton Shogun nih, tiba-tiba mau nonton Shogunnya itu kira-kira jam 8 gitu. Aku cek ada serinya Shogun yang di tapi yang di YouTube tuh itu 9 jam tuh, ya kan? Tapi kalau aku nonton 9 jam berarti kan 8 tambah 9 kan bisa sampai subuh itu kan. Jadi aku ambil adegan-adegan yang aku pengen nonton ulang aja gitu. Karena itu kan mirip dengan Last Samurai juga kan, sama itu anunya tuh ceritanya itu. Kalau serial ada yang diikutin secara apa ya? Yang enggak mau di-skip deh gitu. Wajib nonton ini semua. Itu tadi karena rata-rata aku udah pada kan baca sukanya, bukunya ya, Bang. Sukanya itu ya, yang serial, yang sejarah gitu ya. Itu yang aku suka. Serial yang pernah nggak, Bang? Hampir nggak pernah ya. Gitu, atau apa? Iya, kalau itu sih, aku tuh nggak tahu ya. Kalau nonton tuh aku nggak bisa setia gitu. Wah, saya harus nonton ini. Gitu. Kayaknya nggak setia. Setia. Tapi kalau pernikahan setia dong, Bang. Perbandingannya jauh amat ini. Lo kan lagi ngomongin setia, loyalitas gitu. Aduh, jadi kalau film katanya jarang setia, jadi kayak sesuai mood aja gitu ya Bang ya? Menurut saya ya, 15 tahun ini susah saya komit dengan jadwal nonton, susah sekali. Gitu. Waktu saya SMP itu kan ada bioskop di kampungku. Aku tuh kalau kita sebut loyal dengan jadwal, karena di bioskop itu juga nggak banyak. Aku hanya berburu James Bond, lalu
Karena aku masih kecil, suka yang kekanak-kanakan yang lucu-lucu, itu aku juga berburu itu, warkop, gitu kan. Timeless sih, forever classic itu. Orang lagi suka film India, waktu itu aku nggak terlalu suka film India. Nggak terlalu suka, oke. Okay. Tapi kalau misalnya itu, tiba-tiba yang trending, Bang, kan pasti mantau dong yang trending. Yang trending misalnya di Netflix apa sih? 365. Wah. Nonton nggak tuh, Bang? Sekarang aku mulai, kan sudah mulai langganan Netflix, tapi kalau terus terang, kalau waktu menjabat kemarin tuh nggak ada komitmen tentang apa namanya jadwal seri-seri tertentu, nggak ada. Aku cari sendiri aja, yang aku suka mencari sendiri pada dasarnya. Oke, suka mencari sendiri. Nah, kalau film favorit sepanjang masa, kayaknya tadi udah kejawab ya, James Bond ya. Who's the best James Bond menurut seorang Fahri Hamzah? Sean Connery. Kenapa, Bang? Dia lebih cool dari semua kepribadian yang ada. Abang kalau ditawarin jadi pemeran James Bond, mau nggak? Sulit. Sulit? Kan udah nggak ada tanggung jawab jabatan, Bang. Santai, lebih santai. Karena syaratnya kan 6-pack, sementara saya ini kan 8-pack, kan? Dia tuh sedang membuli dirinya sendiri ya dari tadi loh, aku gak body shaming loh. Dia bilang 6-pack, padahal 6 month gitu ya. Oke. Okay. Terus aktor atau aktris favorit seorang Fahri Hamzah siapa sih katanya? Maksudnya Hollywood. Iya, yeah, Hollywood. Ya saya senang orang-orang yang cerdas ya. Juga acting fisiknya juga kuat gitu. Kayak si Brad Pitt misalnya itu kan pinter gitu, tapi acting fisiknya juga jago ya, di beberapa film-film seperti Troy itu mainnya kan bagus banget itu. Jadi Brad Pitt, ya? Itu kalau yang laki, kalau yang cewek saya mulai lupa tuh karena belakangan ini jarang nonton Hollywood kan, industri filmnya kan kayak agak mati tuh gara-gara COVID nih ya. Pasti kena COVID. Tapi itu yang aku paling suka mainnya siapa tuh yang cewek di dalam film Zorro itu siapa namanya? Catherine Zeta-Jones. Itu aku favorit sama dia tuh. Catherine Zeta-Jones ya, memang itu timeless juga cantiknya ya. Yeah. Lanjut lagi. Nah, ini mulai nih pertanyaan-pertanyaan gak penting dari Reza. Jadi ada satu pertanyaan wajib di Ngobras ini, Bang, tentang bubur ayam. Apakah Fahri Hamzah tim bubur ayam diaduk atau tidak diaduk? Gak diaduk. Kenapa, Bang, gak diaduk? Ya, karena kalau diaduk nanti rasanya jadi seragam. Padahal aku kan pengen penasaran kalau pas kena nasinya yang banyak gimana, pas kena sambelnya yang banyak gimana, kan begitu. Kalau udah diaduk kan jadi seragam dia. Jadi alirannya adalah aliran yang tidak diaduk ya, oke. Okay. Iya. Terus aku alirannya demokrasi. Asik. Tetap balik lagi ke situ dia. Bang, terus tim mie instan kuah atau mie instan goreng? Kuah. Kuahnya rasa apa? Kalau kuah sih bebas aja tuh. Rasa ayam bawang, ya. Rasa soto, rasa ya, kari. Yang penting kalau kari sebenarnya bukan kuah itu sebenarnya, karena agak kental. Oke. Okay. Jadi makin cair makin bagus, tapi kalau mie kuah itu aku yang pastikan adalah dia harus pedes. Dan kalau bisa ada potongan cabai. Nah, emang sepedas omongan Bang Fahri Hamzah gitu ya, konsisten jadi pedes gitu, krek-krek gitu. Potongan cabai itu yang penting tuh. Oh, jadi kalau nggak ada potongan cabai nggak bisa dimakan dong, Bang? Saya pemakan cabai banyak betul. Kalau aku makan cabai itu orang di sampingku kaget tuh. Kadang-kadang aku bisa makan satu genggam potongan cabai untuk satu mangkok mie atau bakso. Iya, yeah, bukan mie instan. Mie instan dimarahin bini, makan mie instan mah ketahuan nanti. Oh iya. Makan mie instan di belakang layar, nggak boleh diumumkan itu mah. Oke. Tapi lucu banget ya, karena memang istrinya petugas kesehatan, dokter begitu. Jadi dia concern. Hal apa yang paling sering diingatkan istri dan sampai sekarang bikin istri bahwa kalau abang tidak melakukan itu? Tidur yang tertib. Tidurnya pasti malam terus.
apa itu susah itu ya, itu udah memang nggak pernah itu. Makanya tadi itu kenapa aku waktu pensiun tuh pengen tidur tuh karena terlalu tidak tertib tidurku selama hidup gitu. Nah kemarin tuh pernah agak tertib sebulan dua bulan gitu ya, aku belajar tidur jam 9, jam 10 gitu. Sekarang nggak tertib lah gini gara-gara Bintang Mahaputra ini gara-garanya. Loh, kok jadi deg-degan gitu ya, merusak semua jam tidur. Terakhir jadi ngomong banyak. I love you sama istri kapan, Bang? Loh, kapan, Bang? Abang romantis nggak sih orangnya? Antara iya dan tidak. Kok gitu? Apa deh, what is the sweetest thing you ever done to your wife? Apa? Saya suka bikin orang penasaran, itu aja. Asik. Saya suka bikin orang penasaran. Terus nggak kejawab, kapan terakhir kali ngomong I love you, Bang? Itu termasuk supaya orang penasaran. Abang ini emang guru bimbel ya, jago ngeles. Oke, baik. Terus abis itu, jika bisa kembali ke masa lampau, kira-kira apa yang ingin diubah dari seorang Fahri Hamzah? Masa terbaik hidup saya itu adalah di kampung ya. Jadi saya kalau mau minta, saya minta hidup saya yang di kampung dulu. Gitu. Itu aja sih. Itu kayaknya hidup yang paling enak gitu. Berkesan, orang-orangnya baik. Ya kan? Berarti orang-orang kalau nggak di kampung nggak baik dong, Bang? Orang kota kan terkontaminasi. Sama asap kenal pot. Oke, jadi idealis terkikis kalau sudah masuk ke kota katanya gitu ya. Harapan ke depan seorang Fahri, ya ke depan lah, masa harapan ke belakang Bambang ada. Jadi pertanyaan ini, apa harapan ke depan seorang Fahri Hamzah? Ya, alhamdulillah masih dikasih umur, terus masih di percaya untuk hadir di ruang publik ya dengan segala macam suka duka gitu. Tentu saya ingin menciptakan ingin berkontribusi menciptakan keadaan negara yang semakin kuat, semakin baik ya kan, semakin kondusif bagi tumbuhnya kekuatan rakyat ya, karena sejatinya masa depan dari satu negara adalah kekuatan rakyatnya. Jadi bukan negara yang harus kuat, tetapi rakyat yang harus kuat. Karena negara kuat biasanya melemahkan rakyat, tetapi rakyat yang kuat biasanya dia memperkuat negara. Oh, jadi makanya itu kali ya visi awalnya ketika akhirnya membuat Partai Gelora, gelombang rakyat ya, gitu ya. Karena ya, rakyat yang kuat katanya bisa memperkuat negara. Tapi kalau sama bergelora, apakah Anda kalau ciuman bergelora, Bang Fahri Hamzah? ini pertanyaan dari netizen, Bang. Mohon maaf. Ini bukan pornografi ya? Bukan. Kalau cuman kan cinta kasih, affection gitu. Are you a passionate kisser? Atau aduh, lebih diam-diam, malu-malu? Itu bagian dari misteri. Bahan tuh kali ya. Gak mau dijawab tetap, karena tadi dia sebenarnya bikin orang penasaran gitu ya. Iya dong. Oke, tapi kayaknya kalau dari nama partainya Gelora-Gelora, kayaknya pencium yang bergelora sih ya. Iya. Tirta nanyanya, oke. Oke, terakhir. Kalau misalnya COVID sudah selesai, sudah ada ditemukan vaksinnya, hal apa yang pertama kali akan dilakukan Fahri Hamzah dan keluarga? Ya, anak-anak saya sudah lama nggak keluar rumah karena juga sekolahnya juga dari rumah gitu ya. Paling sekarang cuma keluar sepeda-sepeda, jadi di antaranya nanti adalah ngajak anak-anak pergi gitu, supaya pergi ke kampung sih niatnya. Yang pertama memang pergi ke kampung sih, pergi lihat kuburan kakeknya. Kan? Ziarah ya, Bang ya? Jadi paling itu aja sih. Oke, ini terakhir. Aduh, ada yang maksa banget nih. Achtung Daus. Bang, ntar malam Barca versus München. Siapa yang menang? Prediksi skor jadi komentator bola karena dia udah capek jadi komentator politik. Berarti komentator bola. Berapa katanya, Bang? Aduh, harus nebak ya. Harus nebak. Barca versus München. 2-0 untuk Barca. 2-0 untuk Barca. Kenapa, Bang, senang Barcelona? Karena aku pernah ke stadionnya. Pernah ke stadionnya. Ke La Masia-nya pernah datang nggak, Bang? Enggak.
Oke, tapi pernah datang ke stadion langsung di sana dan jatuh cinta sama Barcelona. Oke. Iya, itu perginya udah lama sih ya, kalau nggak salah sebelum aku di DPR ya, kalau nggak salah ya. Itu aku kesana dulu. Oke, jadi 2-0 untuk kemenangan Barca ya, Ed Achtung Daus, semoga terjawab dari namanya sih kayaknya penggemar München ya. Tapi mohon maaf kalau Bang Fahri lebih suka Barcelona. Oke Bang, kita cukupkan dulu ngobrol-ngobrol asik bersama Fahri Hamzah, yang ternyata sekarang udah lebih asik, udah lebih rileks gitu ya. Jadi kalau pagi tadi katanya olahraga dulu, kalau goes tadi cari-cari properti buat dijual. Kira-kira Bang, pesan terakhir deh buat anak-anak muda yang sekarang lagi dengerin, pada kapok nggak nih jadi politisi atau pada takut nggak untuk menyuarakan suara hati? Silakan Bang Fahri. Pertama, mulailah hari dengan kegembiraan, ya. Jangan suka sedih, jangan menyimpan perasaan jelek. Jadilah orang yang hidupnya terbuka, senang berkomunikasi, senang berbicara dengan orang lain, menjadi pribadi yang menyenangkan. Jangan takut. Ya, kalau berbuat salah itu ada jalannya, ya kan? Tuhan aja kalau kita berbuat salah, kita bisa beristighfar, kan kira-kira gitu. Tetapi ketakutan untuk tidak berani mencoba itu sama dengan tahapan mengubur masa depan. Jangan mau mengubur masa depan dengan cara kita tidak mau bermimpi dan mencoba mimpi-mimpi kita. Saya kira itu yang bisa kita lakukan, dan kita bertahan dengan semua yang kita rencanakan. Itu dengan doa-doa tentunya, supaya kita diberi kekuatan untuk melaksanakannya gitu. Kalau gagal jangan kecewa, coba lagi ya, karena hidup itu tidak ada orang yang selalu sukses. Justru kegagalan itu pertanda bahwa kita akan bertumbuh. Itu ceritanya. Oke, jangan mengubur masa depan. Yang dikubur itu masa lalu aja, sama kenangan mantan kali ya. Oke, baik. Bang Fahri Hamzah, terima kasih waktunya. Oke. Sudah ada di ngobras. Jangan gapok. Nanti main-main ke Kedoya ya, Bang. Kan kita udah best friend. Siap. Oke. Yang penting dikasih kopi, aku mau datang. Oke, dikasih kopi. Kita sediain kopi. Terima kasih Bang waktunya. Oke. Silakan kembali melanjutkan aktivitas. Ya. Salam ya sama teman-teman ya, Kania dan yang lain ya, Vivi juga tadi. Siap, Bang. Thank you sudah hadir di sini. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih pemirsa Sobat Medcom. Selalu saksikan Ngobras Spesial hari Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Saya Widya Saputra, mewakili seluruh teman-teman mau pamit dulu. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.